Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu dan salam budaya. Perkenalkan, saya Novia Sensiade Ramadhani dengan NPM A1I02027 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 3A. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan sangatlah penting, antara lain sebagai jembatan ilmu, sebagai media komunikasi, belajar menjadi lebih efisien, dan memudahkan intuisi pendidikan untuk informasi peserta didik. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada e-learning, yaitu website ataupun situs yang biasanya digunakan oleh para siswa ataupun mahasiswa untuk mengirimkan tugas secara online. Yang kedua ada pembelajaran jarak jauh, di mana kita ketahui bahwasanya beberapa tahun yang lalu kita terdampak dari coronavirus yang mengakibatkan anak-anak tidak bisa belajar secara offline. Jadi pembelajaran dilakukan dari jarak yang jauh ataupun dari rumah masing-masing. Yang ketiga adalah belajar menggunakan komputer. Di sini artinya adalah para siswa belajar berbantuankan komputer atau menggunakan teknologi yang terbarukan seperti saat ini. Dan yang terakhir adalah blended learning. Penerapan pembelajaran pada anak usia dini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap usia anak 0-2 tahun, di mana pada tahap ini anak sudah mulai mengenal dan mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya. Stimulasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah memberikan anak musik-musik rohani ataupun video-video seputar pembelajaran yang tentunya sesuai dengan usia anak tersebut. Yang kedua adalah tahap usia 3-4 tahun, di mana pada usia ini anak-anak sudah mulai mengenali bahkan bisa mengucapkan beberapa kata, yang artinya stimulus yang diberikan kepada anak ataupun rangsangan-rangsangan yang diberikan kepada anak sudah bisa meningkat, di mana pada usia ini mereka sudah lebih mengerti dan memahami IT dengan baik. Tahap selanjutnya adalah untuk anak usia 5-6 tahun, di mana pada tahap ini pengenalan IT kepada anak sudah lebih meningkat, di mana sebagai orang tua ataupun guru dapat mengenalkan berbagai macam alat teknologi seperti komputer, mouse, keyboard kepada anak beserta dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Dan tentunya hal ini harus diawasi oleh orang dewasa agar anak tidak salah dalam menggunakan teknologi tersebut. Yang terakhir adalah penerapan pada anak usia 7-8 tahun, di mana pada usia ini pengenalan, pemahaman, dan pengetahuan anak tentang IT sudah lebih meningkat, di mana pada tahap ini juga anak sudah bisa menggunakan berbagai macam teknologi dalam media pembelajarannya. Yang terakhir adalah prinsip pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah pembelajaran lebih efektif dan juga efisien. Yang kedua adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan konkret disertai visualisasi. Dan yang ketiga adalah memberikan kemudahan untuk peserta didik dalam menyerap pembelajaran. Yang keempat adalah menarik perhatian, minat, motivasi, dan juga kreativitas para siswa. Dan yang terakhir adalah penggunaannya berpusat pada anak, sehingga dari materi yang sudah saya pelajari, dapat saya simpulkan bahwasanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan sangatlah penting, terkhususnya pendidikan bagi anak usia dini, di mana apabila kita sebagai orang dewasa, orang tua, ataupun calon guru dapat memanfaatkan perkembangan teknologi itu dengan baik, dengan memberikan stimulasi kepada anak sesuai dengan tahap usianya, maka itu akan membantu perkembangan anak tersebut, terlebih pada usia dini, di mana anak melewati tahap ataupun fase golden egg-nya, di mana anak cepat sekali menerima berbagai macam stimulasi dan rangsangan. Apabila dia diberikan stimulasi dengan tepat dan baik, tentu itu akan membantu ia untuk berkembang dengan lebih baik. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.